belajar bahasa Inggris terutama ya, karena kan kalau bahasa Inggris itu kan bahasa yang bisa dipakai buat kemana-mana. Sampai akhirnya aku ngambil kuliah bahasa Inggris. Gimana caranya bisa berpikiran keliling Eropa, dan akhirnya ketemu kata-kata tentang program Au Pair. Nah, dari situ aku mulai kepo tuh, Au Pair tuh kayak gimana sih, apa aja sih yang didapat. Sampai akhirnya aku searching-searching lagi sampai ketemu websitenya Harayu tentang Au Pair. Bahkan berkali-kali aku buka webnya itu, dan lagi-lagi tuh websitenya Harayu lagi. Aku coba tanya-tanya langsung ke adminnya. Waktu itu sama Mbak Ayu, dia jelasin lah tentang Au Pair bisa tinggal 1 tahun di Jerman. Aku makin penasaran sampai aku tanya-tanya lagi, dan akhirnya aku tertarik buat ikut program ini. Nah, tapi banyak pertimbangan pada saat itu, karena aku tuh gak bisa sama sekali bahasa Jerman dan harus belajar bahasa Jerman dari awal lagi untuk bisa dapetin sertifikat A1, karena itu syarat yang paling penting buat bisa berangkat ke sana. Akhirnya aku putusin buat ikut les sama Kak Ayu. Sampai tiba saatnya proses pembuatan visa, sebenarnya pada saat itu aku kurang yakin karena visa aku cukup lama keluarnya, sampai 7 mingguan gitu. Tapi alhamdulillah berkat bantuan Kak Ayu, visa aku bisa di-approve. Di Maret 2015 aku bisa berangkat ke Jerman, dan itu perasaannya seneng banget. Hal yang paling penting, yang paling aku gak bisa lupain juga dari program Au Pair ini, aku bisa wujudin mimpi aku keliling Eropa. Aku bisa ke Belgia, Belanda, Prancis, Italia, Swiss, Austria, Slovakia, Hungaria, Ceko, dan tempat-tempat kota-kota di Jerman lainnya. Tanpa bantuan Herayung dan staff YAIJ, aku belum tentu bisa tahu informasi-informasi tentang Au Pair, dan aku belum tentu bisa nyampe ke Jerman kayak sekarang ini. So, buat kamu yang punya mimpi seperti aku, rasakan deh pengalaman dalam hidupmu melalui program Au Pair. Coba aja deh daripada penasaran.